bisa melakukan pemberkatan di Yerusalem, Israel tentu menjadi anugerah yang tak ternilai harganya nih pemirsa bagi pasangan Novita Dewi dan Alex Rudiard. Karena tak hanya bisa menginjakkan kaki di gereja, tempat di mana Tuhan Yesus pernah memberkati pasangan pengantin saja, namun Alex dan Novita juga bisa sekaligus berwisata rohani selama di sana. Wah, asik ya pemirsa. Jadi ini sekaligus wisata rohani. Wisata rohani yang dilakukan oleh Glow Fellowship Center. Itu yang anugerah lagi kalau kita diberkati langsung oleh Bapak Gembala Gilbert Lumayno. Berada di Israel, Novita Dewi dan Alex sebenarnya bisa sekalian menikmati momen bulan madu. Tapi ternyata mereka juga mendapat kesempatan untuk honeymoon gratis loh ke Turki. Ih, asik banget sih kalian, semuanya serba gratis. Kalau honeymoon, puji Tuhan ada hadiah lagi dapat dari anak-anak Tuhan juga. Kita dikasih hadiah ke Turki oleh salah satu travel yang aku belum bisa sebutkan, ke Turki. Jadi semua ini karena kasih anugerah Tuhan ya.